Oke, guys, welcome back with me, Kyuharo Shinji. Di sini gue bakalan main game Mobile Legend lagi dan pakai hero tune-nya, guys ya. Nah, sekarang gue main sama Ghostface yang biasanya gue main sama si X siapa ya lah itu, nggak jelas emang namanya. Dan sekarang di tim gue ada Fanny, Sylvana, Xavier, sama Kufra. Dan musuh di lane kita ada Moskov. Emang bisa sih, sekarang Moskov rame emang. Cuma emang bisa Moskov lawan ini. Dan yang asik lagi, gak tahu kenapa, jungler mereka itu Guinevere. Menarik juga. Kita coba aja ya, lihat ya, bisa apa mereka ini. Kita awal-awal langsung beli sepatu aja dulu. Karena musuhnya Moskov, kita langsung aja bikin dulu ya. Mending ini dulu kali ya, biar mana kita irit sama kita udah ada itu sih. Langsung ada true damage walaupun kecil-kecilan. Nih, kita gasin aja. Karena kita jelas menang sih lawan dia. Kita gasin aja. Gasin aja. Kan. Moskov itu gak mungkin menang lawan Celine. Tuh, dia udah gak bisa regen tuh. Yang penting kita cicil-cicil aja. Kita tahan minionnya, tahan lane-nya. Ya Allah, dia gak kena tentunya. Gak apa-apa. Nain. Loh, nih Kufra kita aneh, cok. Ya ampun, kelamaan Kufra-nya. Ubah sir flicker dong. Tag dong. Tag dong. Oke. Langsung aja. Musuhnya di atas semua. Kita walaupun nyawanya segini ya, tapi kita balik aja sih. Ini kita balik aja sih. Kita jadiin war rebootnya. Kita balik dulu. Ah, Azure Blade kita udah jadi. Oh ya, yang tadi itu namanya Azure Blade ya. Azure Blade itu ada cooldown reduction 5, mana regen 5, sama setiap kita menggunakan skill kita dapat tambahan true damage 50. Itu lumayan juga. Habis itu kita langsung yaudah jadiin aja sekalian ya. Mungkin biar true damage-nya juga tinggi, itu juga tinggi. Kita langsung aja kita press aja dia. Soalnya dia masih level 3. Dia regen lagi loh. Enggak maju dia. Tuh. Moskov itu nggak mungkin bisa lawan Clean. Clean itu dari jarak itu tinggi banget, dari damage itu sakit banget. Moskov itu nggak mungkin bisa menang lawan Clean di awal game. Di akhir game juga harusnya nggak bisa. Tapi kayaknya tim kita kebantai banget ya. Tim kita kayaknya kebantai banget nih. Gak tau kenapa orang ini. Oh, Moskovnya langsung bikin Drake no armor. Dia mau nahan damage kita dulu. Habis itu baru damage dia gedein. Oh ya, musuh lagi roaming. Kita pergi dulu aja ke belakang karena musuh ngilang. Oke. Kena nih, gas aja. Kita siapin skill 2. Kita siapin skill 2, enggak perlu ternyata. Nice banget. Ah. Harusnya dia bisa mati loh. Cuma enggak ada yang mati. Enggak tahu. Nice. Sylvana. Jungler mereka mati. Dia mau mati, cok. Dia nggak dapet gerobak juga. Masih level 5. Duit dia juga ketinggalan jauh banget sama kita. Kita nggak bisa maksain attack ke dalam karena dia udah ada different armor. Kalau kita maksain, kita kena tombak malah mati sendiri soalnya. Mending kita plating-plating aja dulu. Ntar dulu, kita gocek dia.
Oke. Nah, gocekan maut ya guys ya. Kita kalau udah kayak gini antara bingung kita mau beli Bed of Despair atau Recycle Fury dulu. Tapi kelihatannya BOD dulu karena kita udah menang duit sama yang lain kan. Wait, gak bisa. Oke guys, di sini kita ngebantuin tim kita turtle dulu, tapi musuh ramai banget dan kita dihalang-halangin. Wih, sekarat depan muka. Udah jelas terbantai dia. Oh, dia mati tuh sebenarnya tadi. Ya ampun, wah mati. Nice, paninya main gigi sih. Kita langsung ngancurin dulu aja tower-nya. Safir jaga jarak. Wah, aku nggak tahu tadi Safirnya jaraknya gimana. Mana sih itu Safir? Kita langsung jadiin BOD aja dulu. Habis itu, oh, Guinevere-nya bikin tank. Kalau Guinevere-nya bikin tank, kita nggak perlu takut-takut banget. Tapi canggihnya sakit sih. Yaudah, ntar kita bikin semi-semi tank aja. Tapi ini bau-baunya, gue bakalan kena tombak dah. Ntar dulu. Nggak, di sini. Aduh, rame banget guys. Aku nggak tahu. Tak kira cuma Moskov doang loh. Soalnya kalau Moskov doang, gue nggak bakalan mati. Karena apa? Karena Moskov damage-nya cuma dari Windtalker doang. Dan itu nggak ngedamage banget sih. Tapi ternyata malah dia bawa cang, jadi kita mati sih. Wah, ada cangnya, kita nggak kuat. Cangnya emang sakit. Wow, sakit banget tuh. Awas Fanny, kabur dulu. Nice, dapet. Langsung ke tengah, ambil midnya. Nice. Buka map Kufra. Nice. Ayo attack. Menang nih. Aduh, digangguin. Aduh, mati tapi gua. Oh, upset ya guys ya. Soalnya kita udah bingung tadi mau ke belakang tapi kita nggak bisa ngehit. Habis itu di belakang juga dijagain Grok kan, jadi kita bingung. Jadi ya udah gas aja kita. Cuma malah damage-nya kena semua gara-gara Kufranya mundur. Cuma nggak apa-apa. Oke guys, kita udah hidup lagi. Kita langsung ke bawah aja. Oh ya, di sini si Moskov mau bikin itu Berserker Fury. Kalau dia udah jadi Berserker Fury, dia sakit banget dia. Kita harus hati-hati sama dia. Ada, oh aduh, warnya di atas. Kalau warnya di atas, kita kan nggak bisa tuh ke atas. Kita ngepush aja di sini. Nah, kita lihat musuhnya bikin apa. Nah, di sini kan musuh nggak ada yang bikin armor yang parah buat armor toh. Kita bikinnya nggak usah penetration. Karena penetration itu efeknya yang buat ke armor banyak banget gitu. Cuma di sini kan nggak ada yang armornya banyak, jadi nggak perlu penetration banget. Kita langsung aja bikin ke arah Berserker Fury. Nah, kalau di bandingin penetration kayak Hunter Strike, mending beli Malefic Roar aja tapi buat ntar.
kita fokusin ke cari critical aja dulu sama critical damage, karena physical attack kita udah tinggi setelah build kita jadi udah 600, itu udah tinggi banget. Yang kurang cuma critical kita ya guys ya, atau true damage kita juga mungkin masih kurang jauh. Kita langsung ke ini, ngambilin dulu. Dan jangan lupa ngomong, karena kita bukan jungler, kita ngomong dulu. Kalau boleh dikasih, kalau nggak boleh ambil aja, nggak apa-apa. Karena kita itu MM. Gila, MM menit segini masih nggak dikasih buff. Tuh. Lihat no, damage gua. Lihat no. Ah, Allah kabur dia. Tuh, baru MM. Guys ya, langsung aja kita ngelot kali ya. Soalnya di sana kan pada mati tuh, mati 4. Kita ngelot bisa sih ini. Kufra sini dong. Kufra. Hero dulu. Kita ngehitnya hero dulu aja. Jangan fokusin ke itunya. Ah, nice. Kita kabur dulu, kabur. Mati. Sadis. Kita balik aja dulu kali ya. Balik aja dulu karena musuh udah sakit-sakit banget. Gila. Tadi gigit sih, keren sih. Lalu ke bawah kita ambil buff dulu kali ya. Kita ambil buff merah kita dulu. Habis itu kita jaga atas kayaknya. Kita gak bisa maju banget. Ani kita mati gak? Aman sih dia. Kita bingung di sini antara bikin Scarlet Phantom atau kita bikin ke arah WON ya, atau WON ntar aja deh. Lagian kita yang sakit itu bukan Moskov ya. Kita juga jarang adep-adepan langsung sama Moskov. Kita lebih sering adep-adepan sama Guinevere sama Chang'e sih. Jadi WON kita nggak perlu dulu. Wow, nggak kelihatan orangnya sumpah. Kok bisa nggak kelihatan? Ah, nice. Moskovnya di bawah, kita recall dulu. Dia split push. Oh, nggak jadi split push. Juga ada Fanny, jadi nggak apa-apa. Was. Oh, gila sakit banget. Anjir. Fanny, kabur Fanny. Franconnya belum ulti. Oke, kita ambilin buff dulu. Itu mati. Ya, enggak mati. Apa-apa. Kita ambilin buff dulu. Cari duit juga lagi. Ambil ini. Nice. Oh, ambil buff boleh dong. Ah, ambil aja enggak apa-apa. Wait, gak bisa. Moskovnya itu ngepus-ngepus mulu ya dari tadi ya. Kita langsung ke bawah atas aja deh. Kita mirroring Moskov aja apa ya, atau gimana ya? Bingung juga. Oh, dimarahin cok. Temen gua dimarahin cok. Gila. Aduh, anjay. Sakit sumpah. Aduh, mati dong gua. Ya Allah. Ini kenapa ada kayak gini ya sekarang Chang'e ya? Ini bencana ya guys ya. Dalam perjalanan.
Waduh. Nice. Maskupnya mati. Nice banget. Nice, Fanny. Double kill. Aduh. Aduh, nggak kenal lagi dia. Duh, kok gak berasa. Ya Allah, kok sangat keras banget sih dia. Tapi gak apa-apa. Tembak. Tembak. Keras banget itunya, cok. Ah, lumayan. Tambahan. Ini yang perlu. Wow. Gila. Wow, wah ini nggak bisa nih, nggak bisa ini, parah cok, sakit banget anjir. Kena tuh, nice. Mundur Silvana, mundur. Ya, ya Allah, sakit banget sih itu cangek, sumpah cok, demi apapun. Ya, sepertinya kita kalah. Tapi enggak, ini masih bisa comeback nih, masih bisa comeback, percaya nggak? Ini magi kita bangun kan, magi kita bangun, gue juga bangun, comeback nih pasti comeback. Iya pasti. Oke guys, kayaknya emang nggak bisa. Oke guys, mungkin segitu aja review Hero Moskov hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Bye bye. Thank you.